Fairy Tales. Dahulu kala di tanah Tasmila yang jauh, hiduplah seorang saudagar kaya. Dengan kebijaksanaan dan kepintarannya, dia mampu mendirikan usahanya dengan pelanggan dari semua kalangan, dari bangsawan hingga rakyat jelata. Dia memiliki seorang putra bernama Kanner yang diharapkan mengambil alih bisnis keluarga. Namun Kanner adalah kebalikan dari sang ayah. Dia selalu memandang rendah orang miskin dan hanya berteman dengan mereka yang dianggap kelas atas. Sang saudagar memiliki seorang pelayan muda bernama Han yang cerdas, baik hati, dan dermawan. Karena itu dia membiarkan Han mengikuti dan mendukung Kanner. Namun melihat Han berasal dari keluarga miskin, Kanner membencinya. Setiap kali Han melambai ke arah Kanner, dia memandang dengan sinis. Dasar kau pelayan yang malang. Kasihan sekali. Sang saudagar khawatir akan masa depan Kanner ketika melihat anaknya bertingkah seperti itu. Dia pun mencoba menasihati sang anak. Anakku, pelanggan miskin itu sama pentingnya dengan yang lain, karena tanpa mereka, kita tidak akan berada di posisi ini. Kau harus menghormati dan melayani mereka dengan baik. Ayah, bukan tugasku untuk melayani orang-orang kelas bawah itu. Aku akan meminta seorang seperti Han untuk melakukannya, dan bukan aku. Kanner tidak mempedulikan nasihat ayahnya, membuat saudagar itu sangat kecewa. Suatu hari, sang saudagar memanggil Kanner dan Han untuk datang menemuinya. Naiklah ke Gunung Kromgar, ada kuil suci di sana. Kau harus pergi ke sana untuk melatih dan mempersiapkan diri untuk mengambil alih bisnis keluarga kita. Pergilah dengan Han, dia dapat membantumu di jalan. Kedua pemuda itu pun berangkat. Sang saudagar berharap bahwa perjalanan ini akan mengubah perilaku putranya menjadi lebih baik. Sepanjang perjalanan, Han selalu mencoba memulai percakapan dengan tuanya. Namun Kanner nyaris tidak mempedulikannya. Ah, benar-benar tempat yang mewah untuk orang-orang kelas atas sepertiku. Baiklah Han, kita akan tidur di sini malam ini. Pemilik penginapan sudah menunggu di luar. Melihat Kanner yang kaya, dia menyambutnya dengan hangat. Selamat datang tamu istimewaku. Aku Lucy, pemilik penginapan ini. Kau telah memilih tempat yang tepat untuk beristirahat. Penginapan kami hanya melayani orang kaya dari kelas atas. Tak ada orang biasa yang diizinkan masuk. Beristirahatlah. Aku yakin kalian akan mendapatkan pengalaman terbaik di sini. Bagaimana dengan orang miskin seperti dia? Aku pikir kau bisa menyuruhnya tidur di kandang. Lucy segera menyiapkan kamar mewah untuk Kanner. Apakah kau puas dengan kamar ini? Istirahatlah, aku akan menyiapkan makanan mewah untukmu. Sementara itu, Han harus tidur di tumpukan jerami kering di dekat istal. Tiba-tiba, seekor kuda yang berdiri di sampingnya mulai berbisik. Hei sobat. Siapa? Siapa yang memanggilku? Kaukah itu? Aneh. Bagaimana kau bisa berbicara? Shh. Kau menginap di penginapan milik si penyihir Lucy. Dia selalu menggunakan makanan untuk mengubah pelanggan kaya menjadi kuda dan mencuri harta mereka. Tidak hanya itu, dia bahkan memberi makan kami, lalu menjual kami demi uang. Tahukah kau? Aku bukan satu-satunya kuda yang bisa berbicara di sini. Benarkah? Ya Tuhan, aku harus mencari jalan keluar. Han menyelinap ke dapur untuk mengintai. Dia melihat Lucy melakukan hal yang aneh. Lucy menebar benih gandum di atas api yang menyala. Benih itu tumbuh menjadi tanaman dan menghasilkan banyak biji-bijian. Hari yang luar biasa, aku menangkap orang kaya lagi. Setelah memakan kue paiku, dia akan segera menjadi kuda. Mendengar kata-kata itu, Han segera menghubungi Kanner dan menceritakan semuanya. Tuan, jangan makan apapun yang diberikan pemilik penginapan. Dia penyihir. Apa yang kau bicarakan, Han? Menanam padi di atas api? Hentikan omong kosong itu. Aku sungguh kasihan pada orang miskin sepertimu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Tuan. Kenapa kau tidak percaya padaku? Hentikan! Kau ingin aku mati kelaparan? Keluar dari sini! Aku harus istirahat! Beberapa saat kemudian, Lucy membawa kue buatannya ke kamar Kanner.
benar-benar terkekeh ketika mengingat ekspresi panik dari Han. Konyol sekali, dasar penghayal. Pai ini sangat lezat. Bagaimana mungkin beracun? Tepat setelah gigitan pertama, tiba-tiba Connor berubah menjadi seekor kuda hitam. Pada saat itu, Lucy melangkah masuk dengan senyum jahatnya. Boom! Seekor kuda lagi untuk koleksiku. Keberuntunganmu juga akan menjadi milikku. Dia benar-benar penyihir. Aku sungguh bodoh karena tidak mendengarkan saran Han. Aku bahkan mengejeknya. Han, tolong bantu aku. Sementara Han, ketika kue Lucy dibawa kepadanya, dia berpura-pura mengambilnya, menunggu pelayan keluar dan membuangnya. Menunggu di dalam kandang, Han benar-benar khawatir. Saat dia akan memeriksa Connor untuk melihat apakah dia masih baik-baik saja, Han melihat Lucy menuntun kuda hitam keluar dari penginapan. Melihat Han, kuda itu tiba-tiba menangis dan seperti hendak meminta bantuan. Han pun bertanya kepada Lucy. Di mana tuanku Connor? Apa yang telah kau lakukan padanya? Pelayan ini sangat berhati-hati. Dia tidak memakan kueku. Lagi pula dia tidak punya uang. Jadi aku hanya perlu mengusirnya. Hei, mengapa kau menjadi pemarah seperti ini? Tuanmu pergi. Dia pasti menunggumu di suatu tempat. Lekaslah pergi dan temui dia. Selain itu, kau pelayan yang malang tidak perlu membayar kamar itu. Usir dia dari sini. Bawa dia pergi. Kuda hitam itu pasti Connor. Apa yang harus kulakukan untuk membantunya? Mungkin aku harus pergi ke kuil suci. Semoga penyihir itu tahu cara menyelamatkan Connor. Setelah itu, Han menuju ke kuil Gunung Krumgar tanpa istirahat untuk menemui penyihir tua di sana. Yang tersisa hanyalah roti terakhir dan beberapa sen. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, Han berhasil mencapai kuil suci. Dia melihat seorang lelaki tua yang tampak tidak biasa duduk di depan gerbang. Kakek, aku kesini untuk bertemu penyihir hebat di kuil ini. Kau harus pulang. Dia tidak ingin bertemu orang asing. Tapi ini masalah darurat. Hal buruk terjadi pada temanku dalam perjalanan kami datang ke sini. Dan sekarang aku sangat membutuhkan bantuannya. Baiklah kalau begitu. Masuklah. Penyihir ada di dalam. Tapi aku harus menyimpan tasmu. Baiklah, terima kasih, kek. Orang tua itu memandang tas Han secara misterius. Dia hanya melihat sepotong roti dan beberapa sen. Anak yang malang, kasihan. Baiklah, aku ingin sedikit mengujinya. Han berjalan memasuki kuil suci. Tetapi meskipun dia telah mencari ke setiap kamar, dia tidak menemukan siapapun. Mengapa tidak ada seorang pun di sini? Apakah kuil ini kosong? Di mana penyihir itu? Mengapa orang tua itu menipuku? Karena belum makan selama berhari-hari, Han sangat lelah setelah mencari sang penyihir. Dia ingat roti terakhirnya dan kembali ke orang tua itu. Han terkejut ketika melihat lelaki tua itu sedang mengunyah rotinya. Han sangat marah. Ini roti yang paling enak yang pernah ku makan sepanjang hidupku. Semoga kau tidak marah kepadaku karena bersikap kasar. Perutku kosong selama berhari-hari. Jadi begitu, kasihan sekali. Aku masih muda, aku masih bisa menahan rasa lapar. Tidak apa-apa orang tua ini memakan rotiku. Tidak apa-apa, kek. Aku akan pergi ke desa terdekat untuk mencari makanan. Aku rasa kita akan berpisah di sini. Sungguh pemuda yang baik. Kau tidak marah pada orang tua yang memakan roti terakhirmu. Dan setelah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu. Sungguh kau anak yang baik. Akulah penyihir kuil ini. Katakan padaku apa yang membawamu ke sini, anak muda. Lalu Han pun menceritakan semuanya kepada penyihir tua itu. Jadi itu masalahnya. Aku memiliki mantra yang bisa menukar semuanya dalam sekejap mata. Aku akan memberikannya kepadamu. Gunakan dengan bijak. Dan itu akan membantumu mengalahkan penyihir itu. Penyihir tua itu lalu memberikan mantra kepada Han. Han dengan senang hati menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Han pun mengucapkan selamat tinggal kepada sang penyihir dan kembali ke kota. Dia terkejut ketika mendapati ada 3 koin emas di dalam tasnya. Ini pasti dari penyihir tua itu. Sekarang aku tidak perlu khawatir tidak punya uang.
Dengan 3 koin emas, Han datang ke toko roti dan makan enak di sana. Dia juga memesan pie persis seperti yang biasanya dibuat Lucy. Han juga menggunakan sisa uangnya untuk membeli pakaian yang membuat dirinya terlihat seperti saudagar kaya. Ketika dia tiba di penginapan Lucy, penyihir itu tidak bisa mengenalinya. Aku pedagang yang baru saja kembali dari ibu kota. Siapkan aku kamar terbaik yang kau miliki di sini. Uang bukan masalah. Tuan, kau datang ke tempat yang tepat. Han pun masuk ke kamarnya dan mengangguk dengan puas. Istirahatlah. Aku akan menyiapkan makanan paling mewah yang pernah ada. Setelah Lucy keluar dari kamar, Han menyelinap ke kandang. Di sana dia segera mengenali Connor, si kuda hitam. Connor, ini aku, Han. Jangan khawatir, aku akan mengeluarkanmu dari sini. Tak lama kemudian, Han pun makan malam dengan Lucy. Seperti yang dia perkirakan, penyihir itu mengundangnya untuk makan pie lagi. Kebetulan sekali, aku baru saja membeli pie paling mahal di kota ini. Pasti enak. Ayo, mari, silahkan dicicipi. Sementara Lucy tidak memperhatikan, Han menempatkan mantra di kuenya. Ketika mereka bertukar pie, mantranya bersinar terang, dan kedua pie itu tertukar dalam sekejap. Penyihir itu tidak menyadarinya. Han dengan senang hati melahap pie-nya di depan mata Lucy. Setelah melihat itu, Lucy tidak curiga sama sekali dan menggigit pie pemberian Han. Tiba-tiba, dia berubah menjadi kuda abu-abu yang jelek. Ah, apa yang terjadi padaku? Kau penyihir jahat, Lucy. Sihirmu berbalik padamu. Sekarang kau akan menjadi kuda selama sisa hidupmu. Saat Lucy berubah menjadi kuda, semua sihirnya juga kehilangan kekuatan. Semua kuda di kandang kembali menjadi manusia, termasuk Connor. Han, kau menyelamatkan hidupku. Terlepas dari caraku memperlakukanmu, aku benar-benar minta maaf untuk itu. Mulai sekarang, kau adalah sahabatku. Mereka pun pulang kembali ke rumah. Sejak itu, Connor benar-benar membuka lembaran baru. Dia mulai belajar ilmu perniagaan dari ayahnya. Dia pun melayani pelanggan miskin. Dia juga bekerja dengan sangat baik. Oleh karena itu, usaha keluarganya berkembang dari hari ke hari. Connor dan Han telah menjadi teman baik. Mereka selalu saling mendukung dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya.